Ya makanya ya, I don't know. Bisa jadi itu hanya apa namanya? Apa sih? Apa sih bahasanya? Ngadu domba. Gue juga dengarnya dari sini. Cuman kan gue bilang gue nggak denger. Tapi gue nggak ngerti kan. Masalahnya ketiban sama suara apa? Kukur kan? Kukur. Rasa kerusuknya. Tapi tadi ada kerenis kerenis nggak? Kalian dengar kerenis kerenis nggak? Ada tadi gue dengar di sebelah gue. Satu Guardian Angel, satu Seer, sama 4 Villagers. Jadi pilihnya apa? Boleh, langsung diambil aja. Sekarang, silakan kalian duluan, Langsung ambil aja semua. Oh, kan dibukanya di itu, di dalam. Just now that we got this, we put it at EU. We open it inside of our tents. Malam telah tiba. Ini hari pertama untuk kalian berkenalan. Jadi kalian boleh tidur semuanya. Bye bye. Bye bye. Good night. Bye guys. Good night. Aku zipper enggak? Iya, harus. Aku zipper. Yap. Betul. Kenapa sih lu dia? Lu kenapa sih anjir? Bubat, tam anjir. Bubat apaan? Butai, cok. Bubat. Oke. Oke. Sir, gua minta bangun dan keluar dari tenda. Cukup dibuka aja ya. Yang ngerasa kartunya sir, gue minta untuk keluar dari tenda. Oke. Oke. Thank you. Untuk werewolf, gue mau kalian satu kasih kode atau keluar dari tenda. Werewolf, kasih lihat kartunya, kasih lihat kartunya. Oke, untuk Guardian Angel, kasih lihat kartunya. Guardian Angel, oke, thank you. Pagi telah tiba. Boleh keluar dari tempatnya. Sebut apa ya? Selamat pagi teman-teman semua. Makasih ya. Hello world. Fix my wolf. Hah? Eh, ini apa aja kali ya? Tadi malam emangnya udah berantem belum? Belum. Oke, boleh ngumpul untuk warga desa. Ada kabar buruk dan ada kabar baik. Kabar buruknya, mau kabar baik atau kabar buruk duluan? Baik. Baik dulu ya. Kabar baiknya kita ada Guardian Angel dan juga ada Seer.
Kabar buruknya ada satu werewolf di antara kalian. Oke, boleh kalian diskusi dulu untuk sebelum malamnya lagi akan ada satu yang akan dibunuh. Fadil langsung nuduh gue, jadi gue langsung mungkin udah Fadil aja. Tapi tadi ada kerenis-kerenis gak? Kalian denger kerenis-kerenis gak? Ada tadi gue denger di sebelah gua. Enggak. Coba Fadil kasih tahu kita. Yuk denger udah ada kerenyes-kerenyes. Aduh, gue dengernya cuma. Ya kalau lu yang ini. Ada, tapi kan ada dua kali. Siapa yang mau tadi keluar ada apa aja sih? Ada Guardian Angel sama Seer sama. Gua enggak keluar. Ya. Ya gimana sih? Gimana sih? Gua juga enggak keluar. Oke, malam telah tiba. Untuk Guardian Angel boleh keluar, gua mau lu keluar, bukan cuma nunjukin, tapi gua mau lu keluar. Guardian Angel keluar gua. Oke, masih berusaha dia. Oke. Gua mau lu pilih satu tenda yang mau lu selamatkan. Tunjuk aja, jangan bersuara. Oke, thank you. Untuk werewolf. Untuk werewolf boleh keluar. Oke, untuk werewolf boleh keluar dan pilih satu yang mau lu eksekusi. Oke, boleh ditarik keluar. Gak apa-apa kalau bunuh, mau geraknya cepet juga gak masalah. Oke, werewolf boleh kembali lagi. Yang udah terbunuh boleh duduk di depan api unggun. Oke. Untuk terakhir, Sir boleh keluar. Oke. Oke, Sir gebang gosir. Mau dipakai skillnya atau mau disimpan untuk nanti? Oke. Mau siapa? Lu cuma nanti gua kasih sign. Kalau ini baik. Kalau ini jahat. Oke, boleh balik lagi. Oke, siang hari telah tiba. Semuanya boleh keluar dari tenda. Guys, ada kabar buruk. Salah satu dari kalian ada yang terbunuh. Siapa? Guardian Angel tidak berhasil untuk melindungi. Manis. Dan juga Sir telah memakai skillnya untuk mendeteksi. Manis. Siapa werewolf? Please, masih Fadil. Ya, Fadil. Gimana? Diskusi dulu. Udah lock on. Udah sini kan? Nah, gua kan di sini. Gua juga dengar ada. Tapi masalahnya? Kalau dari gua, menurut gua Fadil aman. Kenapa? Game sih, gua paling. Gua dengernya tuh juga deket gue. Nah,
Gerasa kursusnya. Tapi kayak you guys need to realize that. Dan itu pas werewolf. Tapi tar dulu ya, si ini juga gerasa kursus no. Ada oh, that's what I'm gonna say. Ada omong. Berarti curiga gitu. Iya cok. Masalahnya pas disebutin werewolf boleh keluar. Tapi gue denger nih. Gue denger. Kenapa? Kita dengerin dulu penjelasannya. Oke. Ya udah serah, enggak gimana ya? Tadi apa? Gue juga dengernya dari sini. Cuman kan gue bilang gue enggak denger. Tapi gue enggak ngerti kan. Masalahnya ketiban sama suara apa? Kukur kan. Rasa kerusuknya. Rasa kerusuknya. Tapi kalau denger gue enggak pasti dengernya dari mana. Tapi gue feeling berat di game kalau aja sih. Kenapa masih ini? Gue enggak tahu feeling. Kalau gue JJ, kalau gue JJ, cuma deket banget sama gue, tapi kayak ya udah. Kalau dari gue, jadi sini apa? Ya gap sama gue. Jadi deket gue sih, tapi kan yang paling deket banget harusnya kayak kedengeran banget harusnya. Time's up. Time's up. Vote. Ya udah jujur. Sebentar. Jujur ya. Mati dia mati. Jujur. Guys, dengerin. Ini gue mau ngasih tahu, hati-hati untuk ngevote itu satu. Karena kalau salah, kalau misalnya salah untuk ngevote, kalian akan berkurang untuk nanti buat menang ya. Itu pesan gue. Oke, sekarang kalian bisa vote dari sekarang ya. Dari Lily dulu. Final contender. Maaf banget sayang, tapi kamu. Aduh, lucu, benar-benar berisik ke sebelah gue banget. Maaf banget. Oke. Fadil. Gue game. Oke. Anya. Oke. Okay. Opal. Oke. Okay. Gap. 3 dari 6. Enggak dong. Oh iya, JJ belum ya? JJ belum. Gap udah ya. Tinggal JJ doang yang belum. JJ. Anya. Tapi tetap jadi lebih banyak. Enggak bisa. Soalnya 6-6. Soalnya ada 6 orang, harus 4 yang ngevote JJ baru dia bisa keluar. Malam telah tiba. Oke. Okay. Kali ini gua mau Sir udah kepake satu skillnya. Guardian Angel udah kepake satu skillnya. Gua mau werewolf. Keluar. Dan pilih satu untuk dibunuh. Werewolf bebas untuk memilih siapa yang akan dibunuh malam ini. Oke, pagi telah tiba. Ada kabar buruk. Satu dari kalian werewolf berhasil untuk membunuhnya. Suaranya sih gak di sini ya. Tadi kan tadi pas cewek ada jalan dari sana ya. Ada bayangan gitu. Ya, enggak, masalahnya itu masalahnya ada omong. Keluar. Boleh keluar. Jangan diskusi. Oke. Boleh mulai diskus ya. Boleh JJ muter-muter. Boleh diabaikan yang belakang tuh alay TikTok. Alay TikTok diemin aja ya. Menurut gua yang kali ini jadi salah satu sorotan gua ada di antara Fadil sama Anya. Kenapa gitu? Karena dia ingin milih victim yang jauh biar enggak ngeblame. Victim jauh. Tuh boy, gua ngomong sesuai fakta, boy. Ada apa ya? Ada pembuktiannya nih, juga. Nih, berarti menurut kalian di sana aman kan? Maksud gua ya gua nggak tahu, gua sejauh ini deket gua udah aman, gua nggak juga nggak dengar sama sekali lu dibinin, cuman menurut gua di antara lu dua dia udah bohong berarti
karena Hisa di dekat dia aman dan kita semua dengarnya di sini. Gak boleh nyampe. Berarti dia. Gua denger. Aman maksudnya udah denger iya gerasa kungsuk gitu. Iya, tapi semua orang dengarnya di sini. Ya udah. Terus I didn't expect kalau Lilian mati kan. Lo berubah. Kalau dari gua, tadi pas disebutkan werewolf untuk membunuh itu agak durasinya agak lebih lama. Iya. Yeah. Mm-hmm. Itu berat yang dibunuh siapa? Yang bunuh Lili. Lili tempatnya di ujung. Kalau seandainya dia yang bunuh, pasti enggak terlalu lama dong. Itu. Nah, makanya gua bisa bilang kenapa butuh jarak. Yeah. Pertama, dia PC. Yeah. Kedua, jaraknya. Nah, kenapa dia milih jarak victim yang jauh biar yang dekat yang dibunuh? Makanya gua like we both says kalau yang paling dekat yang paling bisa ini karena kan balik lagi kita enggak dengar apa-apa. Makanya gue bisa, ya gak cuma lu berdua sih, intinya yang paling jauh dari tendanya Lily. But Lily was the first one to do with you. Ya makanya ya, I don't know, bisa jadi itu hanya apa namanya, apa sih, apa sih bahasanya, ngadu domba, I mean, dijadiin kambing hitam. Kambing hitam. Sebentar, ya. Kita coba tanya dulu. Enggak, maksudnya. Iya, tanya dulu. Lu denger apa? Bentar ya. Gue gak denger apa-apa, tapi pas ada werewolf, kayak orangnya jalan dari situ ada bayangan. Tapi bukan ompong, kalau ompong kan ada kayak burung. Ompong rombeng, di depan gue juga ada, sumpah. Tapi jujur di depannya juga ada. Di depan gue juga ada yang lewat. Iya, kalau yang lewat, gue gak tahu. Tapi kalau yang lewat, menurut gue itu ompong. Tapi kalau kita sebelumnya, ada ini. Soalnya ompong kalau lewat gedor-gedor. Gedor-gedor. Gue tahu banget. Dan ada satu, dia gak gedor-gedor lewat. Iya, itu yang gue lihat. Tapi yang lain lihat ke sini. Nah, menurut gua, pas loknya lah, nih tenda gua goyang aja. Itu brengsek, jadi intinya menurut gua, pokoknya orangnya di jauh. Orangnya di jauh dari tenda gua, karena gua disesampingkan sama Lina sama Lina. Dia liat ada yang lewat ga? Enggak sama sekali, liat si ini doang, si siapa? Si ompong yang gedor-gedor berarti itu. Berarti bohong, berarti because Lina kuat. Ya, ga kelihatan dia, ga kelihatan gua. Lah, lu tuh Noblade keluar liat ga? Lu liat bayangan Noblade keluar ga? Enggak, ya gue gak marah. Maksud gue, kenapa gue bisa ngedetect orang luar? Kenapa gue bisa ngedetect orang luar? Karena menurut gue, itu cara pintarnya mainnya. Pertama, dia milih victim yang jauh biar yang deket dituduh. Dan tadi bener, persepsi dia bener banget. Dia bilang, tapi kan Lili yang selalu nuduh lu, Je. Kan bisa jadi lu ini. Lah, justru bisa jadi itu orang terlalu mikirnya. Dia nuduh gue, akhirnya dia bunuh Lili biar orang nyangka bahwa gue. Ini sirnya salah lagi. Ini serius gak sih sirnya salah lagi, salah milik orang lagi. Time's up. Ini menurut gue ini ada kambing hitamnya. Gue masih belum tahu. Ada yang dimiliki siapa? Ini ada yang jadi timnya kambing hitam. Vote. I say it. Yang mati udah dua. Please jangan kalah. Please guys, please be right. Ini Guardian Angelnya salah juga. Guardian Angel salah ngelindungin. Belum. Maksudnya belum mati. Yang dia lindungi. Santai men, sumpah. Lu vote aja, gua sih udah ada. Gua Fadil. Karena Oke, mulai dari Anya vote. Bayangannya jalan dari situ ke sini. Oke. Aku jajan. Oke. 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 Baiklah, gua Fadil. Gak guna bunuh aja, cuma trust me. Please trust me. I'm gonna open my card ya. I'm a villager. I swear to God, I'm a villager. Fadil. Itu gak caranya kayak gitu mainnya. Itu udah bersih banget, itu kelihatan. And then you think about it, why would I kill Lily? Ya, kami hitamin gua, because dia nyalain gua terus. Iya, but you're pressuring, see? Now you're pressuring me. No, I'm not pressuring. Ya, nih, aku taruh nih, statementnya gini, lo nuduh dia mulu karena dia paling deket sama Lily. Enggak, tapi how would I, kenapa aku dulu lewat? Hasil vote-nya adalah Gabe dilindungi oleh Guardian Angel, jadi dia gak akan keluar. Malam telah tiba. Tapi sealnya udah pecah kan? Sealnya udah pecah? Sealnya udah pecah kan? Udah. Malam telah tiba guys. Malam telah tiba. Oh iya udah boleh. Bisa gak sih? Lucu banget aja. Guardian Angel boleh
membuka mata dan keluar dan memilih satu untuk dilindungi. Oke. Oke, boleh masuk lagi? Oke, untuk werewolf, lo boleh keluar dan membunuh satu villager lagi. Oke. Oke, pagi telah tiba. Ada yang mati. Kabar buruk, datang lagi. Opal mati semalam. Hah? Tuh kan, I knew it. I would die. Maju. Bukan Anda. Dalam tenda aja, Pak. Nah. Jujur siapa? Jujur siapa? Ah, Steer-nya udah meninggal ya? Gue tai gue sumpah. Gila pas dulu gue. Iya. Lu kirim. Jujur aku nyala aku udah abis werewolfnya masuk. Bukan. Nih, ini jelas banget pokoknya ada yang lewat juga di depan gue. Balik lagi ke sana ya. Itu jelas. Jujur tadi ay mau beli menjajah tapi tadi pas Guardian Angel ay ngerasa dia Guardian Angel fucking ay. Kalau tadi depan gua ada yang ngerasa set. Padil. Di gua yang ini kan. Sebagai lagi. Tapi bukan pakai jenis weh. Nah ini sih antara lu berdua. Itu statement gua. Statement lu apa? Emang tadi gua denger agak gerak gak? Ayo. Ya gak tau gua jauh. Jauh. Jauh banget. Tahu. Yang gua tahu. Sorry ya, ini sih kita berempat. Gue sorry nih ya, gue tau kepribadian lu. Tapi bisa jadi lu tadi lama keluarganya tuh ketawa-tawa dulu. Gue gak tau. Untuk gue dulu. Lu nahan untuk yang gak di judge. Oh, biar gak di jadi victim. Jadi baru jadi lu sih, Dil. Bisa jadi. Apa lu? Ya, gue gak mau kalah sih. Pokoknya di depan gue ada yang lewat nih. Terus balik dulu, di depan gue buru-buru. Sambung ke kiri. Buru-buru gak apa? Gini-gini. Terus kayak kalau ngomong, lu kalau ngomong kenapa lu nggak takut kita curiga kalau duduk-duduk itu lu cuma ya gua mau menutupkan tangga lu menutupkan, lu kan orangnya gerasak tusuk Bill, kan kita semua tahu padahal sering jatuh. Bisa aja lu bilang duduk-duduk gini tuh buat nutup-nutupin suara lu dari tenda. Ini jelas banget, pokoknya nggak pakai jelly sweet depan gua lewat, terus gua nggak tahu dia balik lagi terus berhenti dulu. Kalau bisa tahu, ya karena gua lihat kan bayangan, boy. Pokoknya kalau jelly sweetnya kompor tuh ada. Jari-jari itu ini kan ini jelas banget. Padahal I trust you, so harusnya ini berdua. Udah I trust you, I trust you. I don't see nah, dari ngeliat gue. Anya, gue belum denger statementnya Anya. Lo langsung gue? Gue gak ada yang gue ngeliat. Masa gitu? Anya, lo langsung ngomong aja. Tapi you merasa, you beneran bukan. Emang bukan? Eh berarti gue terakhir dong. Lo gak berguna. Kan sisa 3. 1. Jeje. Enggak. Pick Jeje, please. Please. Oke, Jeje ya. Jeje. Soal jago, ya udah gue Jeje. Jeje, Jeje. Oke, okay, time's up. Food. Jeje. Oke. Okay. You know there's something else that made me think it's Jeje. Hanya. Kalau Jeje jago acting. Kalau for me gara-gara Tama tadi bilang naik pertama harus ada 4 food. Tapi berarti Tama enggak mau game-nya selesai cepat. Ya emang patut. Karena logika apa itu? Logika. Itu logika. Kan itu logika. Kan diskusi. Oke. Apa? Oke.
Oke. Fix JJ, orang JJ dibunuh gara-gara itu. Sorry guys. JJ werewolf. Malah dia tapi nih. Bisa mengakar gue juga, nah, bisa mengakar iya. Atau bisa. You can just say that I'm here and then be like gue nyelamatin Gabe sama dia. Gue udah tau luar dia nih. Gue udah tau dia luar dia nih. So, tapi karena dia ngikutin dia ngikutin voting gue buat milih Gabe. Gak mungkin banget. Harusnya dia curigain gue tapi dia malah curigain Gabe kayak sas banget ya orang, ya udah gue pilih dia. Gue sengaja seperti ini, gue sengaja mecahin, mecahin tahu dia suara sama. Iya. Dan gue tahu kenapa dia gak mau milih gue, karena dia sengaja gue mecahin buat cari tahu lagi. Jadi main. Makanya gue milih dia. Asli gue sedih banget. Ya kan, gue gak bohong. Dan kayaknya dia minta gue makan itu, kenapa kalian gak kayak suspicious gitu. Orang gue yang nuduh dia doang. Kan I said, ternyata nih, mereka percayanya. Ya udah sih santai aja. Okay guys, so that was the end of our first part of Werewolf. Jangan lupa buat stay tuned to our second part and like, comment, and subscribe. Alter TV out. Ow.